So, assalamualaikum. Hari ni kita ada dekat rumah panjang yang dah dimodernkan. Okay, so kita tengok ini belakang rumah. You nampak? Okay, persekitaran rumah. Right. So, view ke depan. Kita tengok. Ini tuan rumah. Ini tuan rumah. Okay. Dah, yuk. Belaga-belaga dia dah cok lah. Adik sakit. Video dia ada dalam YouTube saya. Kena ketik dengan kelulut. Okay, so you all tengok. Ini keadaan rumah. So, rumah ni asalnya dia satu-satu, betul tak? Satu-satu, dia orang pecah untuk jadikan satu lot. Okay. So, dia orang dah hias rumah dia orang. Alright. Jom, kita tengok lagi. Okay. Ini kawasan bilik dia orang lah. Okay, bilik, ruang dapur di sana. Okay. So, kita tengok ruang tamu. Jom kita tengok ruang tamu. Alright. So, ini ruang tamu. Okay. So, kalau you all tengok, kat sini tengah ni, okay, ada line kan? Ini adalah pembahagian antara dua lot lah. Sana dengan sini. Okay, dan dipecahkan menjadi satu lot. Alright. So, ini view di lot sebelah sini. Dan ini view di lot sebelah sini. Okay. So, ini rumah milik Abang Garrison. Okay. So, kita tengok di luar. Okay. Ni kita kata ruang tamu lah. Okay. So, nampak tak tu? Panjang, babe. Panjang. Okay. Sana pun panjang. Alright. So, ini adalah peserta-peserta kita orang. Okay. Untuk program mobile phone di Tubau. Sarawak. Okay. So, ini dia orang. Okay. Ini pun salah seorang juga. Penduduk di sini. Alright. Okay. So, hari ni kita dah habis program di Tubau. Program repair telefon. Jadi, kita akan berangkat pulang ke Semenanjung. Esok. InsyaAllah minggu bulan depan. Bulan depan lepas raya macam tu lah. Kita akan datang balik ke sini. Okay? So, kita buat tour sikit. Korang tengok. Nampak tu? So, sini lebih kurang dalam 30 keluarga. 31 keluarga tinggal di sini lah. Okay? So, ada 31 lot. Kat sini semua sekelip. Alright? So, kalau korang yang mana yang berada di Sarawak lepas ni korang nak buat program repair telefon ke apa ke, boleh roger bang. Okay? So, jumpa lagi.